Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, tim gugus tugas Kabupaten Purbalingga gencar lakukan patroli malam setiap hari. Saat kegiatan, sejumlah warga yang sedang berkerumun dan masih beraktivitas di luar rumah diminta agar pulang ke rumah. Beginilah saat Bupati Purbalingga bersama Kapolres dan Dandim 0702 Purbalingga melakukan patroli malam hari di wilayah kota Purbalingga. Saat patroli, tim gugus tugas memberikan imbauan terkait pencegahan COVID-19 dan memberikan masker untuk warga yang belum memakai masker. Selain itu, sejumlah warga yang sedang berkerumun dan masih berkegiatan di luar rumah diminta agar pulang ke rumah masing-masing. Ke depan, kami juga akan terus lakukan patroli agar masyarakat juga semakin tertib lagi untuk bisa mengikuti apa yang menjadi himbauan-himbauan dan juga aturan pemerintah. Jadi kepada warga masyarakat, sekali lagi kami atas nama pemerintah dan juga atas nama Ketua Tim Gugus Tugas Kabupaten senantiasa menghimbau agar seluruh masyarakat Purbalingga untuk bisa melakukan apa yang menjadi himbauan dan aturan-aturan pemerintah. Ini kita lakukan semata-mata dalam rangka untuk melindungi seluruh masyarakat Purbalingga agar penyebaran COVID-19 ini bisa terputus di Kabupaten Purbalingga. Saat ini, petugas gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Purbalingga gencar menggelar patroli setiap malam setelah adanya penerapan jam malam di Purbalingga. Dengan adanya penerapan jam malam, diharapkan dapat mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.